Pesanggrahan Rejawi Nangun atau yang lebih dikenal dengan situs Warung Boto ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1785 Masehi. Pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono II masih menjadi Pangeran Mangkubumi atau Putra Mahkota, sebelum akhirnya naik tahta pada tahun 1792 Masehi. Pada periode sebelum naik tahta, yaitu pada tahun 1765 hingga tahun 1792 Masehi, Sultan Hamengkubuwono II banyak mendirikan pesanggrahan-pesanggrahan di wilayah Yogyakarta dan bagian selatan Jawa Tengah. Salah satunya adalah Pesanggrahan Rejawi Nangun. Pada awal didirikan, Pesanggrahan Rejawi Nangun terdiri dari dua komplek yang dipisahkan oleh Sungai Gajah Wong di bagian tengahnya. Kedua komplek bangunan ini memanfaatkan undakan Sungai Gajah Wong dan memiliki garis imajiner lurus yang membujur dari barat ke timur. Saat ini, sisa-sisa bangunan di sebelah timur Sungai Gajah Wong nyaris tidak tersisa, bahkan sulit untuk dikenali. Dari laporan Dinas Purbakala Hindia Belanda tahun 1936, diketahui struktur bangunan sebelah timur Sungai Gajah Wong memiliki bentuk seperti huruf U. Bangunan tersebut terbuat dari batu bata merah yang diplester dengan lepa sepanjang 6 meter dan tinggi 3 meter dengan ketebalan mencapai 1 meter. Pada bagian barat Sungai Gajah Wong, Pesanggrahan Rejawi Nangun ini masih dapat direstorasi hingga tampak seperti saat ini. Setelah rusak parah akibat gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, Pesanggrahan Rejawi Nangun mulai dipugar kembali secara bertahap. Rehabilitasi besar dilakukan pada tahun 2016 yang meliputi area utama di Pesanggrahan Rejawi Nangun ini, yang terdiri dari kolam utama hingga bagian bertingkat pada bagian sayap selatan. Kini eksotisme Pesanggrahan Rejawi Nangun ini mulai menampakkan pamornya sebagai destinasi wisata sejarah di Yogyakarta. Lantas, seperti apakah fungsi pesanggrahan ini pada masa lalu? Pesanggrahan adalah bangunan yang didirikan oleh keluarga raja dengan tujuan sebagai tempat beristirahat bagi raja dan keluarga raja. Sebagai tempat beristirahat raja dan keluarga raja, pesanggrahan ini diibaratkan sebagai istana kecil, sehingga harus dibuat senyaman dan seaman mungkin. Selain bangunannya yang harus kokoh, pesanggrahan juga dibuat dengan indah, dilengkapi dengan taman, segaran atau kolam, kebun, hingga ruangan untuk beristirahat dan juga ruang untuk kepentingan spiritual atau religius. Pada komplek pesanggrahan Rejawi Nangun ini, bagian yang paling sakral berada pada sisi depan yang saat ini berada di sebelah selatan komplek pemakaman keluarga Trah Prawiro Permaden. Bangunan ini pada awalnya diperkirakan sebagai bangunan religius atau ruang pengimaman. Pada bagian bawah ruang pengimaman, terdapat tangga yang menghubungkan dengan bagian patirtaan. Dua kolam patirtaan ini berada di tengah yang dikelilingi bangunan bertingkat yang memiliki sejumlah ruangan dengan jendela yang berbentuk persegi panjang. Kolam di sebelah barat berbentuk lingkaran dan yang di sebelah timur berbentuk segi empat. Dahulu terdapat sumber mata air di kolam sebelah barat yang airnya dialirkan melalui jala duara yang terbuat dari batu andesit. Air dari kolam ini kemudian dihubungkan ke kolam di sisi timur dengan saluran air yang terdapat pada lantainya. Saat ini, sumber mata air di tempat ini telah kering, sehingga hanya akan terisi airnya pada saat musim penghujan saja. Namun demikian, eksotisme tempat ini akan selalu membawa kita ke masa lalu. Masa di mana raja dan keluarganya menghabiskan akhir pekan. Sama seperti yang kami lakukan saat ini,
menikmati indahnya akhir pekan di Pesanggrahan Reja Winangun. Salam budaya.